Selamat pagi, Oi. Pak Telo ini mau aktivitas kemana, Dolor? Aktivitasnya Pak Telo ini mau ke Bondot, daerah Trapen, disuruh angkut tanah. Jadi kau cari Pak Telo. Ingin ketahu keseruannya? Ini masih berangkat, Dolor. Jadi udah jam 7. Sampai sana nanti saya setengah jam lah. Setengah jam sampai di tujuan. Ini hari musim melumpu tandur, Dolor. Jadi Pak Telo. Mas. Badan rapi, berangkat kerja. Semangat, Fatima. Horas. Kata-kata Horas. Kata semangat untuk Pak Telo. Belum Pak Telo, sing NND tetap semangat. Jangan lupa selalu dijaga kesehatan supaya kita menjadi lebih sehat dan lebih sehat. Let's go! Berangkat kali ini ke daerah Trapen. Rezeki ini enak kok, Dolor. Insya Allah. Amin. Telo ini hari lewat Kalangbangi, Telor. Kalangbangi itu daerah Brumbul Malang, Telor. Singulon terus ngalor, Telor. Kilo jarak nih Kalangbangi. Ini gitu. Bendera merah putih sudah terkibar, Dolor. Terkibar itu maksudnya di desa Pak Telo sudah dipasang untuk menyongsong 17 Agustus. Tetap semangat, semangat 45 seperti Pak Telo. Hari ini Pak Telo mau bekerja. Pokoknya tetap semangat lah. Iki lah Dolor diarani Kalangbangi ya. Yes, dusun Kalangbangi, desane pupus Dolor ya, pengairan. Dilanjut terus, ditonton video Pak Telo dari awal sampai akhir, Dolorku sing enek ndi, tetap semangat. Ini Dolor, Desa Trapen. Desa Trapen ini Dolor. Ingin tahu masuk di Desa Trapen, Dolor. Selamat datang Desa Trapen. Let's go. Trapen seru Dolor desanya. Enak. Tempatnya saya kira tanya jos. Gandos. Hai Dolor, desa Trapen. Trapen niku enek tempat rekreasi, Dolor. Iki tempat rekreasi ini ya enek. Diarani apa ya? Belum tahu. Ini lah tempat rekreasi Desa Trapen, lapangan ini gitu, Dolor. Mantep lah pokoknya.
Bogor bisa datang dulin-dulin. Nek aspalnya mantap bener guys, halus. Aspal goreng. Tujuan hampir sampai itu loh, di rumah teman Pak Telo, Bos Lili. Mau memperlebar lokasi, memperkembangkan, budidayakan ikan lele. Rumahnya mana, ingin tahu tuh lah. Ini rumahnya Bos Lele. Rumahnya gitu lah, sing enek mobilnya putih. Oh, sampai kita tuh rumahnya Bos Lele. Fansane enak kita wah. Nah, sampai tujuan dulur. Kalau istri teman Pak Telo. Isin kalau Pak Telo dulur. Ini hari teman Pak Telo itu membudidayakan ikan lele. Seperti ini. Sampai tujuan dulur. Iki lho Mas sing. Niku wau dugi griya jam 7.05 menit Mas. Sing sinten? Nyen kula ta. Iki dulur Pak Telo sing membudidayakan ikan lele. Juga Mas-mas iki. Sehat ya Mas? Sehat iki. Sehat Mas. Sip, sehat. Oh nggih ngoten mawon. Iki Mas bagian Teman telepone project iki. Iya. Sehat Mas. Nggih. Niki lho bagiane Mas iki pondasi gitu. Oh, toyane kuwi kathah ta Mas? Oh, nggih. Kira terus sing diusung Pak Telo iki lemah ireng sing enek kene iki ketoke gak nganggone. Jadi nek kene iki diusung iki sik. Iki Mas e kancane Pak Telo. Dulure Pak Telo iki. Lokasinya gini Bos yang ganteng tuh lar. Bos muda sudah berkarir. Ikan lele yang sudah berlangsung berapa tahun Mas ini? Ya pagere kon. Langsung selama 2 tahun, Dulur. Jadi sudah meraih hasilnya cocok lah pokoke untuk Mas iki sing ganteng iki. Akhirnya menambah memperkembangkan lokasi ini ditambah maneh, Dulur. Untuk perkolaman lele lagi. Hasilnya katanya menggiurkan. Gitu lor, lele ini mau bar dipakan jadi gak nek ombak ya. Nah, oh nggih mbak ya. Aduh, repot nih man. Oke, suun. Nah, kira lele ini sing umur sekitar 30 hari ya. Yang ini juga hei, wah dan ini ya bos siap bos. Lokasi di Tapen Dulur, ingin tahu mau beli bisa langsung di Sawetani Bayi Desa Tapen. Oh, mau mandi toh. Tiba-tiba dulu mandi toh. Yo. Wis makam apa urung? Hah? Hah? Rumahem. Dedek rumahem tiba-tiba. Hah? Iya.
Delem iyam tibake. Nang iyam sih, iyam sih. Tetap semangat lur. Dalam segala aktivitas, jadi Pak Telo ini hari sudah muat tanah hitam milik teman Mas Nanang yang membudidayakan ikan lele yang sangat sekarang ini sudah berhasil, sekarang memperluas lokasi seperti ini. Konco Pak Telo tiang gianteng tuh, sekarang ini masih muda sudah berhasil seperti ini orangnya. Suun mata suun sangat tuh Pak Telo sing NNT. Jangan lupa tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan diri kita sendiri supaya kita terhindar dari segala penyakit. Ya gitu ya Pak ya. Gitu ya gitu, Pak. Tetap semangat. Oke, suun mata suun sangat. Pak Telo pamit di sini dulur. Atma Karyo. Jangan lupa di komen, di subscribe juga, di like juga tombol loncengnya biar tahu video Pak Telo yang terbaru. Suun mantap suun. Let's go. Hora.